Hai hai hai, selamat datang di channel RMU Media. Teman-teman, hari ini aku bakal mereview satu produk yang memang untuk brandnya itu sudah sangat terkenal loh. Bahkan banyak kalangan artis yang menggunakan produk satu ini. Pastinya teman-teman di rumah sudah penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa buat tinggalkan jejak kalian dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel YouTube-nya aku. Nah, teman-teman, di sini aku bakalan ambil terlebih dahulu untuk produk yang bakalan aku review. Nah, jadi hari ini aku mau mereview Nivea Vitamin dan Skin Food Serum. Nah, siapa nih teman-teman di rumah yang menggunakan produk satu ini? Karena ya, selain kualitasnya terbaik dan ternyata mempunyai harum yang sangat wangi, yang bahkan tanpa kita menggunakan parfum, badan kita menjadi wangi loh teman-teman. Nah, teman-teman, mungkin ada yang mempunyai permasalahan kulit kayak kusam dan juga kayak kurang glowing. Nah, di sini sih aku rekomendasiin kalian menggunakan produk yang satu ini. Karena produk ini bisa membantu Anda untuk mencerahkan kulit dan menyamarkan flek hitam yang sangat membandel dalam 7 hari. Wadidaw, sangat menarik banget ya teman-teman. Nah, karena hari ini kita bakalan mereview produk ini, kita bakalan mereview mulai dari kemasan, kandungan, dan bahkan yang lainnya. Yuk langsung aja kita mulai mereview mulai dari kemasannya. Nah, di sini ya, aku tuh sebenarnya suka banget dengan kemasan ini karena pemilihan warnanya juga sangat menarik dengan warna pink tapi kayak agak kemasan gitu. Terus juga ada pilihan kayak ornamen-ornamen tambahan yang mungkin membuat para konsumen itu jadi lebih tertarik untuk mencoba produk yang satu ini. Dan untuk informasinya sih benar-benar informatif ya. Mulai dari kayak manfaatnya apa, terus di belakang ada komposisinya dan bahkan ada cara pakainya. Dan buat teman-teman di rumah, kalian jangan khawatir karena produk ini itu udah BPOM dan dijamin kehalalannya. Jadi kalian bisa gunakan produk ini dengan tenang. Nah, di sini aku juga bakalan bacain untuk bagian belakang nih yang bisa kalian cerna dengan baik. Kalau aku kayaknya mau baca bagian cara menggunakan produk yang ini ya. Nah, caranya itu gunakan serum secara merata setiap hari dan lakukan pijatan lembut saat menggunakannya. Jadi kayak kita kan misal menggunakan body serum ini tuh kayak sembarangan, yang penting meresap gitu ya. Sebenarnya tuh kurang bagus karena memang direkomendasikan dalam kemasan ini dan dituliskan bahwa cara menggunakannya itu disambi dengan memijat-pijat kecil. Nah, aku bakalan praktekin buat teman-teman di rumah ya. Nah, ini kita juga sekalian lihat nih teksturnya gimana sih, apakah lengket atau mungkin bikin kita nyaman. Nah, aku kasih sedikit aja, segini ya teman-teman. Aku tutup lagi dan aku taruh di meja. Nah, aku coba aplikasikan di sini. Kalau menurut aku ya, pas satu kali aku usapkan, di sini tuh kayak langsung dingin dan harum banget teman-teman. Ini bener-bener wangi, sama sekali gak ada kayak bau apek ataupun kayak body serum yang lainnya kan. Ada yang tanpa mengeluarkan bau wangi ya. Nah, ini kan kita usap dulu nih. Nah, kita sambil pijat-pijat ringan biar kita pas lagi kita gunakan produk ini, kita tuh kayak ngerasa nyaman dan juga bakalan lebih seneng lagi. Nah, gini nih. Harum banget teman-teman, dijamin harum banget. Aku juga suka banget dengan wanginya ya. Kadang-kadang ya teman-teman, aku kalau pakai produk ini tuh tek ini loh, langsung dilap-lap di baju biar wanginya juga nempel di baju. Meskipun sebenarnya itu nggak bagus buat baju ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting baunya itu wangi banget. Nah, terus ya teman-teman, di sini juga ada nomor yang bisa kita hubungi untuk menyampaikan kritik dan saran ke tempat pembuatan ini loh teman-teman. Nah, di sini juga ada kode expired. Kalau kalian bingung untuk produk Nivea itu kode expirednya di mana sih? Jadi ada di atas ini. Aku bacain, kalau di sini expirednya tanggal 12
bulan 12 tahun 2025. Kalau tanggalnya memang nggak ada. Jadi ya kalau kita udah di bulan Desember tahun 2025, kita stop pemakaian ini ya, jangan dilanjutkan. Karena takutnya bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya ke kulit kita. Nah terus ya teman-teman, selain tadi teksturnya yang nyaman, gak lengket dan langsung menyerap, menurut aku dari komposisinya juga sangat bagus. Di sini aku bakalan sebutin 5 komposisi aja. Yang pertama ada aqua, yang kedua ada glycerin, yang ketiga ada alkohol denat, terus ada juga alkyl benzat, dan juga ada tapioca starch. Jadi memang beberapa komposisi yang ada di dalam ini tuh benar-benar bagus-bagus banget, yang dimana kita tuh bisa dengan tenang menggunakan produk yang satu ini. Dan untuk manfaat yang tadi aku udah sebutin di depan, yang bisa mencerahkan dan juga menyamarkan flek hitam, itu memang benar-benar manjur banget. Karena aku kan tadinya suka banget beraktivitas di luar ruangan ya, tapi pas aku pakai ini lama-kelamaan jadi aku tuh gak belang tangannya, dan bahkan bisa lebih cerah lagi meskipun gak langsung cerah dengan perubahan warna yang langsung putih ya teman-teman. Tapi memang ya untuk produk Nivea ini kan memang bagus banget. Dan mungkin banyak teman-teman di rumah yang bertanya-tanya nih, beli produk ini di mana sih? Nah, kalian bisa banget beli di minimarket nih, di Alfamart ataupun Indomaret, bahkan di supermarket juga ada. Harganya juga lumayan standar ya teman-teman. Yuk langsung aja kalian beli produk yang satu ini. Dan buat teman-teman di rumah juga jangan lupa ya, buat selalu pantengin terus channel YouTube-nya aku, biar teman-teman di rumah gak ketinggalan dengan video aku yang lainnya. Kalau begitu, kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa!